Taichung ya. Oke. Nah, karena hari ini kan libur ya, teman-teman TKI Taiwan banyak yang libur. Kemungkinan besar ya rame banget kayak hari pas hari raya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, coy, turun dulu coy. Udah sampai nih. Oh. Tadi saya sekalian bantuin temennya. Maksudnya bantuin kasih tahu Masjid Taichung di sini biar suatu saat kalau dia mau datang ke sini ke Masjid Taichung, kalau misalkan pengen sendiri datang ke sini ya nggak apa-apa biar dia sudah tahu. Oke, pasti rame lah soalnya hari ini masih masuk libur ya, libur panjang karena kemarin kan ada libur 2 hari ya. Pertama kan libur semacam kayak kalau di Indonesia itu kayak orang Islam bilang tutup buku gitu, kayak gitu. Yang kemarin yang pertama tuh. Nah, yang kemarin itu hari Kamis itu hari anak internasional ya. Jadi digabungin. Karena hari Jumat kan keselip, jadi sekalian aja gitu. Jadi enak ya. Sering-sering aja di Taiwan kayak gini. Tapi iya, libur 5 hari. Seperti yang sudah saya bilang, hari ini karena hari libur ya, jadi ramai banget di Masjid Taichung ya, seperti tahun-tahun kemarin yang waktu hari Jumat libur itu ya. Pengen tahu keseruan dan keramaian di sini? Oke, saya liatin ya. Tuh, sini masih bagian belakang ya, saya berada di pelataran Masjid Taichung. Nah, sebelah sana masih ada belakang juga tuh teman-teman dari TKI semua tuh. Ini masih di depan itu ya, depan masjid ya. Belum lagi yang belum masuk di belakang sana, masih banyak banget teman-teman TKI di Indonesia yang di wilayah sini, di wilayah Taichung. Saya di bagian depan gerbang ya. Oke, yang sebelah sini, bagian sebelah kiri yang ada parkiran motor ya tuh, nggak penuh tuh di situ. Nah, itu ya, apalagi yang di dalam masjid ya, penuh banget. Saya nggak kebagian tempat ini, sudah di depannya. Di sana bagian wudhu. Oh ya, buat teman-teman yang misalkan pengen beli apa kayak semacam sajadah atau peci, di depan masjid sini juga ada ya, di depan masjid Taichung, di depan itu tuh ya ada ya. Itu baju muslim ya, baju muslim mukena buat cewek-cewek. Tapi kalau kalian yang cowok, kalau mau beli peci juga ada di situ. Ada baju koko, ada juga sajadah, ada sarung, banyak. Komplit ya. Ada masih tempat kosong, bisa ditempati di lantai 2. Oke. Sekarang saya mau tanyain teman-teman TKI yang di sini ya, yang datangnya dari mana aja, dari wilayah mana saja sih? Oke, nah sih. Mas, namanya siapa, Mas? Datang dari wilayah mana, Mas? Dari Taiping, Mas. Oh, Taiping. Dekat Taichung sana ya. Iya. Teman saya di dari Taipingnya, ada ke Kuangcang sana. Nah, Mas juga sama. Dari Tonghai. Tuh, yang ini dari Tonghai, wilayah saya tuh. Tonghai. Nah, saya di Kongjeji 23. 23 aja. Yang arah ke Lingtung itu. Nah, yang ini masih ini satu wilayah sama saya, cuman dia di bagian depan ya, saya di bagian belakang. Jadi saya yang ke arah wilayah Lingtung. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, saya kasih tahu lagi ya. Buat kalian yang belum tahu lokasi wilayah Masjid Taichung, kalian bisa cek di playlist video saya yang panduan seputar Taiwan ya. Ada, saya juga kasih link deskripsi lokasi di sini ya. Di video ini nanti saya akan kasih link itunya, lokasinya ya. Buat kalian yang mau ngecek, pengen tahu, silakan klik aja di link deskripsi ya. Saya kasih tahu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Setelah sholat ya, saya mau sholat dulu. Baru selesai sholat bro, ngantri nih. Mau keluar aja udah. Mau keluar gerbang, ngantri. Pengen tahu, lihat. Tuh. Oh. Ini baru setengah yang keluar ya. Itu masih banyak tuh, teman-teman. Di sana juga masih banyak. Sana. Ini semua
Semua di sini TKI ya, TKI Indonesia. Terbanyak di sini TKI Indonesia ya, yang datang ke sini. Ini udah baru setengah yang keluar, setengah lagi udah keluar di depannya, pinggir jalan. Apa yang gaji gua sih apa? Ini gaji kumpul ke sih, kumpulin. Nanti saya mau cari ada temen yang ketemu nggak di sini ya. TKI semua kayak bro, orang ini sing kenal. Tuh, Gadir. Rame ya. Oh ya, buat teman-teman nanti kalau suatu saat mau datang ke sini ke masjid juga hari Minggu atau hari Jumat, kalau kalian nggak bawa kopiah atau peci, kalian beli aja di sana tuh, ada penjualnya di depan masjid ya. Nah di seberangnya juga masih ada satu lagi tuh. Siaran langsung terus. Langsung mulai mas. Tadi yang satu. Oh balik. Satu itu ya, satu bis sama dia. Di situ juga ada tuh. Yang jualan tuh di situ. Oh rame ya. Liatin bro. TKI semua ini isinya TKI semua nih. Oh mas ganteng nih gini ketemu karo mas ganteng ya. Ketemu mas ganteng. Jadi mas ganteng nih warung Jawa ya. Taichung. Are mulai po? Mulai ya. Taksi apa? Taksi. Mulai apa? Aku nang lintung di sini lah. Lintung. Nganter ke kancaku di sini. Kancaku arep mulai lintung. Kayak kancaku dia. Paling. Wis. Masih ketemu ya. Oh, sore paling aku rono. Tarono. Ketemu dulur lanang iki. Buat yang suka nongkrong di warung Jawa pasti ketemu sama mas ganteng ini ya. Ambil siapa sama? Tadi 70% di sini diisi TKI semua ya, TKI dari Indonesia ya. Lainnya ya campur-campur, ada dari orang Taiwan, ada kayak orang mana tuh, orang Arab apa orang Pakistan. Pakistan. Ah iya ada tuh. Oh, India apa Pakistan apa Arab Saudi enggak tahu saya juga. Tapi 70% Indonesia semua ya. Jadi kalian jangan takut kalau misalkan suatu saat hari Minggu atau hari Jumat pre ya, nggak kerja datang ke sini, semua orang Indonesia di sini kumpul ya. Oh rame bro. Oh berasa kayak Lebaran ya. Oke, nah nanti buat kalian yang mau pulang ke, hey Yuti, wah ketemu bolo iki. Nah ini pojokku rek. Satu pabrik dulu di Tanji nih. Mas Yudi. Oh, arek Blitar. Lemu saya iki. Temen saya satu mes, satu pabrik nih. Mas Yudi. Hah? Aku ning kene iki, ning lounging, ning anu, Pong Yeji. Pabrik apa saiki? Aku pabrik baja saiki. Oh. Jadi kayak waktu Lebaran ya. Lebaran kemarin kan saya ngevlog di sini. Ya seperti ini suasananya, cuman karena sekarang nggak ada AWW, Meo AWW ya, Meo Soce. Jadi ya klenengan kabeh sing metu gitu. Oh, rame ya. Bajunya yang ini ngarep. Aduh. Ini yang masih 70% yang udah pada keluar ya. Ini tinggal beberapa. Aman juga banyak. Oh.
Oke, bro. Salam damai dari saya. Ketemu lagi nanti di video-video saya selanjutnya ya. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan. Sayo, bye-bye.